Mulai 1 Januari 2019, 4 uang kertas ini tidak berlaku lagi. Bank Indonesia telah melakukan pencabutan dan penarikan beberapa pecahan uang kertas bagi masyarakat yang masih memiliki uang pecahan tersebut dapat menukarkan di seluruh kantor BI hingga 30 Desember 2018. 4 uang kertas yang dicabut dari peredaran antara lain pecahan rupiah 10.000 tahun emisi 1998 yang bergambar pahlawan nasional Cut Nyadin, pecahan rupiah 20.000 tahun emisi 1998 yang beredar bergambar pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Ketiga, uang kertas rupiah 50.000 tahun emisi 1999 yang bergambar pahlawan nasional W.R. Supratman. Selanjutnya, uang kertas rupiah 100.000 tahun emisi 1999 yang bergambar tokoh proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta.